Kaneki yang menangis-nangis di sosial media, terus curhat-curhat. Seperti apa sih Kak? Sebagai menanggapinya sebagai panutannya Kaneki juga. Iya, saya tidak mempunyai komentar untuk keributan rumah tangga Nikita dan Antoni. Yang berhak menjawab itu Nikita dan Antoni. Kalau misalnya kalian bertanya, ya Kak Fitri kan yang menyetujui pada saat Antoni datang di kehidupan Nikita. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak menyetujui untuk orang yang mempunyai itikad baik, gitu kan ya. Tetapi balik lagi, kalau di dalam perjalanannya terjadi ketidakcocokan, itu bukan kuasa saya juga. Jadi kalau kalian ingin lebih tahu, jelasnya silahkan tanya sama Nikita dan Antoni sendiri. Tapi soal KDRT itu, saya tidak mau berkomentar karena saya tidak melihat. Disayangkan. Coba ditanya sendiri ya ke Antoni dan ke Didi. Yang kalian sayangkan dari sih kan hubungannya, mana kan baik-baik aja tapi sekarang harus berpisah gitu. Cukup disayangkan atau gimana? Jodoh, takdir, rezeki itu Allah yang atur. Jadi mau saya nggak bisa bilang disayangkan atau apalah ya. Saya no comment aja kalau urusan Antoni dan Nikita. Tapi melihat rumah tangga mereka yang bisa dibilang masih baru ya Kak Niki, dan Kak Niki mungkin mengetahui gitu. Dilihatnya seperti apa sih, kan memang harmonis kah atau memang sering ada cekcok atau gimana? Tanya ke Antoni sama Niki. Tapi mungkin setelah LGBT itu di media gitu tentang pertengkaran mereka, imbas ke pertemanan ke Fitri dengan Antonio De Lula ini gimana sih Kak? Saya masih menganggap dua-duanya adik saya. Saya masih komunikasi dengan baik dengan Antoni, saya masih komunikasi baik dengan Nikita, dan saya sudah bicara kedua-duanya. Saya tidak memihak Antoni dan saya tidak memihak Nikita. Kalian sudah dewasa, apapun yang kalian putuskan itu menjadi hak kalian, tetapi saya berdoa semua yang terbaik. Kalau kemarin terjadi keributan, masing-masing saling membalas, mereka masih muda, mungkin cara orang menahan emosinya berbeda. Ya, saya melihatnya mungkin ini yang paling baiklah buat mereka, sama-sama belajar lebih dewasa. Yang Kak Niki lihat Antoni itu sosok laki-laki seperti apa sih Kak? Ya tanya Niki dong. Yang maksudnya yang Kak Fitri nilai gitu. Kalau dia bukan orang baik di mata saya tidak mungkin menyetujui pada saat dia ingin menikahi Niki. Nasihat apa Kak yang diberikan kepada Niki dari kakak pribadi, terutama tentang rumah tangga? Buat Kak Niki sama Kak Toni. Selalu ada pelajaran baru dari apapun yang terjadi di hidup dia kan. Ya, lagi-lagi mungkin ini pelajaran yang banyak harus diambil oleh dan Anton. Dari video reaction itu tanggapannya gimana dari Niki sama Rio Dola? Saya nggak tahu video apa, saya nggak lihat video itu. Yang di IG di. Saya nggak tahu. Berarti setelah semuanya pertengkaran viral gitu, ini sempat cerita kakak berarti ya Antoni? Kan tadi saya sudah bilang. Nangis-nangis nggak? Saya nggak mengikuti, saya tidak tahu. Tapi saya hanya bisa mengatakan kepada keduanya bahwa saya tidak memihak Niki dan tidak memihak Antoni. Dan saya juga nggak tahu apa yang terjadi, kan saya kemarin di Thailand. Saya belum melihat video-video keributan atau apalah yang banyak netizen DM-in. Saya baru sampai malam aja jam 1. Di sana pun saya banyak kegiatan dan saya juga bukan orang yang punya waktu untuk ada berita apa nih. Cuman ya saya tahu kalau misalnya ada kejadian perpisahan dia dengan Antoni, saya bisa bilang apa? Bentuk support apa dari Afrika untuk kedua ini? Support dan harapan. Support ya, nggak ada support apa-apa. Saya nggak berpihak. Saya terhadap keduanya masih menganggap mereka adik-adik saya. Harapan yang terbaik buat semuanya. Kalau Chan sendiri gimana kan? Apalagi dia mana mau komentarin urusan-urusan begini. Saya bilang kan dekat juga dengan Antoni. Kami kesempatan. Saya dengan suami saya itu paling pantang ikut campur dan mengomentari urusan asmara orang lain. Pengalaman dari diri sendiri yang bisa menyelesaikan itu ya diri sendiri. C-
cukup menyayangkan gak sih Kak Niki, Kak Fitri melihat Kak Nikinya menangis-nangis ketika live, maksudnya malu akan... Kan saya tadi sudah bilang, semua orang itu punya cara sendiri untuk bisa menahan emosinya. Itu aja. Oh, pokoknya saya gak ada komentar disayangkan, gak disayangkan. Ya biarkan saja mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman juga, ya dia public figure, dia berhak dikomentari, ya di... Saya dan Nikita pun tidak melarang untuk kalian mau berkomentar kan. Kalian mau setuju oke, okay. Nggak setuju juga ya nggak masalah. Nikita, selebriti juga masih biasa ya. Kalau ditanya ke saya apa komentarnya, saya tidak punya komentar. Dan saya tidak memihak. Tidak memihak Niki, tidak memihak Anton. Saya berdoa dan mendoakan semua yang terbaik buat mereka. Menanggapi netizen yang pro dan kontra atas. Ya sudah biasa. Netizen kan diciptakan ada sosial media untuk pro dan kontra. Kalau pro terus ya nggak asik juga. Tapi Kak Fitri udah komunikasi sama Nyai belum sih? Saya justru sama Niki nggak ngebahas masalah ini. Atau curhat Nyai? Nggak pernah. Dan saya sudah manti-manti sama Nikita satu hal yang nggak boleh dia bagi share ke saya kalau urusan pribadi. Boleh tanya sama Nikita. Tidak ada dia. Mengatakan atau karena dia tahu kalau dia cerita pasti saya nggak akan komentar. Dan Niki sering